udah ada evaluasi. Ya kita juga nggak tahu dadakan. Sorry. Salah-salah ini. Gua nggak mau jadi obat nyamuk di sini. Aku nggak nyiapin laporan apa-apa. Nggak apa-apa, udah kan kamu udah aku belain tadi sama komandan. Ini pada kemana sih orang-orang? Tahu nih orang komandan kantor pusatnya gimana sih? Ya udah, kita pacaran aja yuk. Hah? Kita kan sering kayak gitu, kalau nggak ada orang kita. Ikut dong. Tapi setelah dipikir-pikir, kayaknya di kantor ini aku gak pernah bener deh. Apa aku resign aja ya? Jangan. Masa baru 2 minggu kita udah selesai? Kan belum panjang. Kamu tau gak sih aku tanpa kamu itu ibarat kayak kopi tanpa rasa. Maksudnya? Kurang lengkap. Iya, tapi capek disalahin terus. Kalau misalnya aku dipindah tugas keluar kota gimana terus kita LDR? Kan kita masih bisa Vici. Aku takut, Dika. Jangan nempel-nempel dong, kan bini gue tahu kalau itu nempel. Andika dan semua, inilah yang dari pusat yang saya ceritakan. Siap, Komandan. Mereka Andika akan rela kehilangan mutiara untuk mendapatkan batu kali. Jadi ini sebenarnya ini kantor polisi atau kantor biro jodoh sih? Kantor polisi, kan. Tapi kenapa ini kok tadi saya lihat dari sana ada pacaran-pacaran di sini berduaan? Ini pacaran? Hah? Ya, Bu, saya sudah berulang kali bilang sama Andika. Apa? Andika, Andika, Andeci. Ini maksudnya apa? Jadi pacaran ini kalian di sini? Maaf, maksudnya ada urusan apa Ibu sama hubungan kita berdua? Hei! Oh! Maaf, Bu. Minta dimutasi banget-banget nih ke kuburan. Apa? Kamu mau ngomong apa? Maaf, Bu, meskipun saya kerja di kantor ini. Hah? Sambil punya pacar, tapi aku masih bisa profesional kok. Coba dipeluk, coba dipeluk. Suruh masuk anak-anak saya, suruh masuk. Jangan. Kamu, ya ini gak boleh pacaran di sini, lu jangan pacaran di sini. Ini harusnya di mana, Bu? Di bubur ayam Barito. Balik lagi ke masa lalu. Itu bentar, itu ada apa ya? Bubur ayam Barito itu ada apa ya? Kalau pacaran di bubur ayam Barito, itu bukan kita. Tapi siapa? Kalian. Gak ada. Tidak ada. Tidak, tapi saya emang pengen banget kesini, saya pengen banget. Kenapa? 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 Kenapa ini? Kenapa sih? Kenapa? Gak ada pasangan. Aku pengen banget datang ke sini. Ada yang aku kangenin. Apa? Pentungannya, Komandan. Waduh. Coba. Jadi Ibu jauh-jauh dari pusat ke sini mau nyari pentungan. Iya. Saya itu. Ngompong. Handphone sini. Maaf. Ya, ada apa, Pak? Yakin kangen pentungannya, Komandan? Yakin. Kenapa? Mau dibacain WhatsApp-nya tadi. Bacain dong. Bacain. Andika, tenang. Komandan punya pentungan, ya. Tapi lu punya kentongan. Bu, jangan, Bu. Malu, Bu. Siap. Semuanya harus siap. Ya. Siap, ayo siap. Siap. Ini pentungan Komandan, saya pegang aja ya. Pegang aja, Bu. Siapa tahu ada yang kesel, sikap ya. Aja, Bu. Iya. Ini saya kasih tahu mereka untuk kinerjanya diperhatikan. Oke, jadi saya tuh mau mengevaluasi. Siap, Bu. Katanya tuh di sini kinerja kalian tuh berantakan, termasuk Anda. Oh. Hah? Termasuk Bapak. Ini. Tapi, ini yang paling bikin berantakan. Kenapa? Kita lagi interogasi, tiba-tiba mencari rezeki ini. Itu lagu motivasi. Gak ada motivasi. Keluarga terpuruk denger lagu ini. Kan mencari rezeki.
Ya. Ini komandan juga. Ya pokoknya saya mau evaluasi semuanya. Jadi maksudnya bagaimana ini? Ya nanti Anda juga dapat. Anda juga dapat evaluasinya. Anda dapat, nah Anda lebih dapat. Anda itu mau dimutasi? Hah? Enggak, Bu. Baik kalau gitu karena komandan pusat saya nggak ulang tahun loh, komandan. Hah? Saya nggak ulang tahun loh. Ini bukan hari ulang tahun. Apa? Ini kan ulang tahunnya dia. Kenapa yang disurprising saya? Dua kali salah berarti. Udah gua nggak ulang tahun, kalaupun gua ulang tahun kenapa dia? Sudah, kita akan ikuti semua keinginan dari komandan pusat. Siap, komandan. Ini untuk evaluasi kita, lebih bagus lagi ke depannya. Ya. Jadi di mana kita mau evaluasi? Di ruang interogasi. Saya aja atau semua? Kita mau berduaan aja. Tadi katanya saya juga diinterogasi. Kan aku bilang, saya bilang kamu semuanya. Dan tadi ini memastikan lagi berdua lagi, gimana sih? Udah dijauhin, dideketin lagi, jauhin, deketin lagi. Apa? Bentar, ini kenapa? Maksudnya kenapa, Wan? Ki, ya? Aku harus nyelamatin kamu. Kenapa emang? Ini cinta segi saya. Sekarang ini gantian, biasanya kan kalian yang suka menginterogasi. Sekarang aku yang akan menginterogasi. Anda dulu ya, pimpinan ya. Iya, Bu. Oke. Okay. Anda merasa sudah jadi pimpinan yang baik belum? Kalau saya pribadi sih iya ya. Bohong, Bu. Bohong, Bu. Bohong. Pribadi iya. Nah, jujur, pada begitu banget. Jujur. Kita berdua nggak terima. Kita saksi mata yang selalu melihat kinerja komandan. Emang apa kinerjanya gimana? Coba gimana kinerjanya? Nah, sesuai grafik yang tadi di depan. Hah? Yang bikin grafik turun bukan kita, dia. Bu, saya yang memimpin tempat ini, jangan percaya anak-anak anggota yang baru-baru masuk ini, Bu. Baru masuk gimana? Heh, kita ngedirin bangunan ini bareng-bareng. Masuk. Gimana ceritanya? Tapi berarti kalian gak setuju ya? Kalau dia bilang baik? Aduh. Gak setuju, Bu. Gak setuju? Gak setuju. Kalau masalah sering telat-telat itu sering gak? Tadi aja, Bu. Datang jam berapa? Setengah tiga. Setengah empat. Setengah empat. Kita ya? Baru mulai syuting jam? Lima. Karena nungguin komandan. Tadi saya tuh lagi ada meeting sama Ari Lasso, Bu. Gak ada urusannya musisi sama kepolisian. Emang dia... Oh, kasus? Hah? Gak ada kasus kan? Saya kan syuting. Tapi... Syuting ada show. Tapi tadi saya melihat orang mirip komandan lagi makan burger di depan. Lah emang dia... itu saya. Bu, mohon maaf. Mohon maaf, komandan kita mah selamitan, Bu. Tapi... ada makanan apa aja? Wah, diembat sama dia. Emang benar, komandan? Komandan kekurangan uang buat beli makanan? Bukan, Bu. Kita ini kan manusiawi. Tapi terus? Ada orang minta dibantu postori burger. Masa saya gak bantu, Bu? Oh. Gak nambah juga dong. Tapi nyari yang gratisan? Enggak, Bu. Saya bantu, Bu. Saya bantu. Ya, tapi soalnya urusan masalah telat-telatan ini kayaknya udah dari zaman dulu saya dengar. Memang. Ya kan? Soalnya Pak Andre sering... pulang bawa barang bukti itu benar nggak? Betul. Hah? Betul, Ibu. Benar ya, ini ada nih di sini nih. Bawa barang bukti bagaimana? Iya tuh. Terutama nasi bok, Bu. Hah? Terutama barang buktinya nasi bok aja dibawa pulang. Ya. Pantesan dia kaya. Nasi bok. Urusannya apa? Kaya. Nasi bok, Bu. Nasi bok, properti syuting dibawa semua sama dia, Bu. Mana buktinya? Ada buktinya. Tunggu. Buktinya. Nah, ini dia nih buktinya nih. Ini apa sih? Oh coklat, coklatnya dibawa pulang. Itu coklat properti padahal, Bu. Iya, Bu. Yang udah lama kagak dimakan-makan. Oh, enggak, baru, Bu. Baru busuk. Ini. Nih ya. Terus juga di sini ada bukti foto kalau komandan tuh sering mengancam dengan senjata api. Nah. Nggak mungkin. Bu. Ada. Ini dia nih. Tuh. Nah. Tuh. Ini dia. Tuh. Ini senjata api. Makanya ada apinya kebakar nih tangan komandan. Coba nih. Ini gimana itu sih sebagai pimpinan? Nah, ini apa maksudnya? Saya lagi ngasih tebakan, Bu. Waktu itu si itu yang datang tuh. Siapa? Aden.
Ini apa? Saya bilang dia jawab pistol. Betul, saya bilang begitu. Loh, tapi kan enggak perlu nodongin komandan. Iya, gimana sih? Saya mesti kasih lihat dong, ini apaan? Nah, kan tinggal pegang begini. Ini apa? Begitu, enggak perlu begini. Komandan nih emang nih. Emang. Sama komandan juga di sini katanya sering banget ngajak. Betul, Bu, betul sekali. Makan saksi sama pelapor perempuan. Hmm. Berarti semua yang saksi sama pelapor perempuan diajak makan. Iya. Saya juga. Wah, kan bareng-bareng makannya waktu itu. Di meja makan ya? Iya, di meja makan sama es kelapa. Puding kelapa. Mohon maaf, saya pamit aja ya. Kenapa? Harus selesai kayaknya.